Awalnya gimana? Awalnya itu kan kita kan kalah sama PTR kan, yang game pertama. Terus kita menang game kedua, game ketiga. Jadi game pas game pertama itu si Bravo itu ngomong. Si Bravo atau siapa ya? Itu bukan Bravo deh, dulu ada. Pokoknya ada member BTR tuh ngomong RRQ itu menang hoki. Ya udah, saya balas di interview yang kedua. Kita cuman jadikan BTR kunci percobaan begitu. Salah satu. Oh, ah itu EYE, 3 YY. Iya benar-benar 3 YY. Arah buff-buff dari tim Aura Fire udah harus dipecahkan. Nah, dulu tuh ada player BTR namanya 3 YY. Dulu dia ngatain RRQ menang hoki gitu. Jadi sultan diam-diam jadi saudagar dengan 5360. Terus saya ngatain gitu, jadilah sekarang terkenal. Begitu saja Barsi dari Anderson udah lepas main. Basic duet pun gak berhasil menumbangkan satu player dari tim Aura Fire. Meanwhile dari top lane dari seorang Rimo.